Bismillahirrahmanirrahim. Batas waktu sholat Isya, apakah boleh dilakukan jam 1 pagi? Isya itu batasnya malam. Kalau berakhir malam, ya selesai Isya-nya. Kapan batas malam itu? Jangan dihitung pakai waktu ya. Dihitungnya pakai penggunaan dalam kalimat Al-Quran. Perhatikan sini. Sholat Isya itu dikerjakan waktunya kapan? Pagi, siang, sore? Malam ya. Malam bahasa Arabnya lail. Ingat ada muqaddimatul lail, awal malam. Muqaddimatul lail, ini awal malam. Ada lail, ini malam. Kalau muqaddimatul lail, ini belum malam. Baru jeda waktu menuju malam. Ini yang disebut dengan maghrib. Maghrib. Biasanya untuk menunjuk pada waktu ini menggunakan kata ila sebelum kata lail. Ila. Misal, Anda puasa kan? Mulainya kapan? Subuh, baik. Bukanya kapan? Maghrib kan? Maghrib, ketika menyebutkan maghrib, kalimat Qurannya ini ilal lail. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Paling kanan di pertengahan. Thumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai di awal malam. Maksudnya maghrib. Bukan sampai isya. Awas, karena ada orang dalam satu aliran, dalam sekte syiah, itu puasanya sampai isya. Betul, sampai isya, terlampau soleh. Nabi aja maghrib, dia isya. Jadi kalau antum punya teman, maghrib gak mau buka, kemudian dia masuk kamar misalnya, terus isya dia baru buka, nah itu terindikasi syiah diantaranya. Ya. Nah sekarang lihat, kalau sampai masuknya malam, maka itu yang disebut dengan lail. Lail. Ini yang dimaksud dengan malam. Kalau malam sudah tiba, maka dimulai dengan isya di sini. Isya. Kapan batasnya malam ini? Batas malam itu ketika malam mulai habis, muncul fajar. Ya. Lihat kalimatnya. Minal khaytil aswadi, minal fajar. Fajar. Ini saya tuliskan. Lail. Malam. Membentang dari sini sampai ke fajar. Waktu singkat menjelang fajar sekitar 30 menit, 15 sampai 30 menit. Disebut dengan sahar namanya, sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Fokus. Malam, lail. Terbentang sampai fajar. Jadi kalau fajar muncul, lail habis. Jelas? Jadi kalau Anda tanya bagaimana kesempatan saya sholat Isya, maka yang diutamakan, satu, tunaikan tepat pada waktunya. Sekarang Isya misalnya, jam berapa? 7 lewat? Baik, di Bekasi 7 lewat 7 misalnya kan? Baik, 19, misal di sini lewat 5. Maka ketika muncul adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjuk pada waktu ini, maka dimulai salat Isya. Terbentang luas. Terbentang luas. Tapi keluasan ini pun diikat dengan waktu yang paling utama. Yang paling utama, tunaikan tepat waktu. Kalau Anda terbiasa tahajud, takut kehilangan tahajud, boleh kemudian Anda jadikan sholat isya diakhirkan. Kalau Anda terbiasa tahajud, ingat, hadis mengakhirkan sholat isya itu adalah hadis yang disampaikan kepada Nabi ketika meminta orang ini, khususnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, supaya tidak ketinggalan tahajud. Beliau akhirkan sholat isya itu supaya bisa bangun tahajud. Karena umumnya orang kalau belum mengerjakan yang wajib akan biasa lebih kuat motivasinya bangun dibandingkan dengan yang sunnah. Gak percaya begini, bapak ibu belum sholat isya, silahkan tidur, malamnya pasti bangun karena ada beban yang merasa belum ditunaikan. Tapi kalau Anda misalnya maaf sudah sholat isya, kemudian Anda tidur tidak terbiasa tahajud, itu bangunnya boleh jadi bisa mendekat ke subuh. Jelas ya? Nah jadi, lihat sini, jika Anda kemudian ingin berusaha menunaikan tahajud dan terbiasa tahajud, maka boleh kemudian mengakhirkan sholat isya tapi pada batas-batas yang ditoleransi, tidak terlampau mepet ke subuh. Misal, Anda bangun jam 2 ya, Anda misalnya dari jam 1 atau misalnya jam 3 dan sebagainya. Tapi lebih baik prinsipnya tunaikan dari batas awal waktu sampai ke pertengahan waktu. Pertengahan waktu itu tengah malam. Kalau kita ambil jam 12 atau kisaran sampai jam 1. Ya. Dan dianggap tidak disukai, bahkan makruh bagi orang-orang yang sengaja mengakhirkan sholat isya sampai ke waktu sahar, sampai ke sini.
30 menit sebelum waktu subuh. Itu dipandang makruh sekalipun masih ada waktunya di situ. Jelas ya? Lihat pertanyaan. Pertama, pas adzan Isya itu waktu terbaik. Kedua, sampai pertengahan malam. Kisaran jam 12 misalnya. Dari jam 1 sampai kisaran jam 4 itu kita petakan untuk tahajud. Dari jam 4 sampai setengah 5 itu yang disebut waktu sahar. Kata Al-Quran, waktu sahar itu lebih bagus dipakai istighfar. Istighfar. Ada rumusnya di Quran surah 51 ayat 15 sampai ayat 23. Posisi paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Dia ada orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Amalannya satu, rajin tahajud. Ya kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidurnya, banyak ibadah malamnya. Ayat 17-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar mereka banyak istighfar kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin bangun petak malam hari, apa ibadahnya? Satu, salat Isya. Batas sampai pertengahan malam. Kedua, dari jam 1 sampai sekitaran jam 4 tunaikan tahajud, silahkan pilih. Kalau awal malam berarti jam 1, pertengahan malam sekitar jam 2, akhir malam sekitar jam 3, setengah 4. Anda berhenti di jam 4 misalnya, atau jam 4 seperempat, untuk istighfar kepada Allah di waktu sahar. Ya, berdoa, minta ampunan dan sebagainya, itu cepat dikabulkan. Paham sih?